Maaf ya, beberapa hari ini lagi jarang banget megang handphone karena lagi stres ngurusin anak makan. Nah, buat yang ada mama jam segini, boleh dong kasih advice untuk anak biar nggak GTM karena si Kalisa lagi mulai GTM. Hai Ika, apa tuh bacaannya? Waalaikumsalam. Kak, sapa wong kito dong. Assalamualaikum wong kito galo. Halil liatin bunda ya? Iya? Masa? Oh iya? Halil liatin ibu? Tuh, bagus banget gak filternya. Kamu kenapa sih nak ngeliatin ibu sampe miring-miring gitu? Menggulung mana? Pak, ini gimana sih Pak kalau mau ke belakangin? Ada apa? Udah tuh. Kamu di bawah. Mana? Menor amat. Bobo Yuna, ibu capek tau. Kak, gak ada giveaway lagi baju-bajunya besok ya. Aku makanya berapa hari ini lagi sibuk nih ngurusin si bayi. Soalnya bayinya makannya rada-rada susah. Terus kayak aku mulai stres juga gitu. Kak, kasih solusi biar istiqomah dalam hijrah. Yakin bahwa segala sesuatu itu akan jauh lebih baik kalau kita ngedekatin diri kepada Sang Khalik. Dan juga emang segala sesuatu yang indah tuh, ini kan mau kecakar lagi ya, nggak akan mudah di awal gitu. Jadi jangan pantang menyerah, terus harus benar-benar berani terima konsekuensinya, kayak kehilangan temen, kehilangan pekerjaan, bahkan berubah di sosial gitu, atau orang pertama underestimate, but it's okay, takes your time, karena nanti juga akan baik lagi dengan sendirinya ya Naya. Memulai sesuatu yang baik itu harus yakin seyakin-yakinnya ya kan Nak. Nah, nanti aku bakalan kasih kok bajunya ya besok ya, insyaallah. Itu juga insyaallah. Ha, assalamualaikum Indramayu. Kali belum bobo kok, belum Ika, aku juga lelah. Kita lagi nge-gojek, terus rumah kita nggak ada yang punya duit, gimana dong? Kurang gimana dong, ribet banget. Ya udah transfer aja ke Gugun. Hah? Ya yuk tanya sama abang ojek ya coba. Kita gak punya uang, kita gak gojek. Transfer abang gojeknya aja. Kalisa belum bobo. Iya nih, MPASI-nya sangat-sangat ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Kalisa tuh udah bobo, terus kebangun, terus karena lihat kakaknya sama bapaknya jadinya seger. Ya kan Nak, terus sekarang kamu anteng banget nontonin ibu. Iya, sekarang kamu anteng bener nontonin ibu. Ya Nak, udah gak usah pakai filter deh kalau kamu mah ya kan. Bibirnya udah merah. Matanya juga merah tuh, kecakar lagi kan. Ibu baru aja tadi guntingin kuku kamu, udah kecolongan lagi. Kamu tuh kayak gitu terus deh. Aba, kan kalau bangun urusan Aba. Hali, ibu live aja ya. Hali, ibu cuekin ya, boleh nggak? Oh, kamu ngantuk tuh, bawa yuk sama ibu yuk. Kalau di kamera ini Hali pura-pura ngantuk kan? Lili. Lili, Halik. Oh, kan ada amplop itu, Bib. Ntar ganti aja, Bib. Lili, anaknya Abah. Tuh, sayang, dia ngeliatin kamu tuh. Kita hal itu apa ya? Lagi, sayang. Mau bobo ya? Mau bobo lagi?
Mau bobo lagi kali. Tuh, gemes. Abah senang bener. Tips move on dari mantan dong. Ya ampun, makanya jangan pacaran. Nikah aja, kalau nikah gak ada ruginya. Kita urusin juga ibadah, ya kan? Panggil mama, papa, ibadah. Sayang-sayangan dapat pahala gitu. Kalau pacaran mah rugi doang sih yang udah-udah. Dan gak worth it juga sih. Kalau mereka cinta gak mungkin dipacarin, tapi dinikahin. Azik. Azik. Bobo ya nak, mau bobo. Azik. Masya Allah. Tabarakallah. Bobo ya Li ya. Udah ya, kalau ibu udahan live-nya Hali bobo tapi ya. Ya. Dia tuh semburu kalau aku main handphone. Karena kalau enggak aku tuh biasa main sama dia ya. Sampai lupa segalanya. Iya, sampai ibu tuh enggak bisa napa-napain lagi ya kan. Sama anak ini aja udah. Li Hali anaknya bubu. Li. Sah. Cili. Nah, ini bantal menyusui aku dari dia masih bayi. Wajib banget punya bantal ini. Iya, wajib banget biar enggak pegel pinggangnya ya, Nak ya. Ya, Nak ya. Bah. Ngeces malu dong, Nak. Hali. Bah. Nih, ibu kesini kamu nyamperin ibu enggak ya? Awas. Satu kali lagi kamu jatuh. Sini, kam. Sini. Hei, sini. Ibu di sini. Ba. Assalamualaikum sahabat syurga, masya Allah. Pengen lihat Kalisa terus si cantik solehah, masya Allah. Hali, ibu kok dikasih kaki doang sih, Nak? Tuh kakinya sebelahnya mana? Ketutupan. Sini. Ibu sini. Sama ibu sini. Oke, mau tanya akan ada 3 pertanyaan lagi. Aku abis itu akan live. Hai Season. Hai. Hai baby. Bobo you nak you. Bobo you sayang ibu. Hai la 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 la. Ala la 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 la. Hey. Hali, halalalalalalala. Bapak sama kakaknya masuk lagi nih. Lihat. Bu, aku capek, aku mau live dulu, kamu pegang dia. Ah. Saya sama Mbak dulu, sama Mbak gendong, Mbak. Udah ya, Nak ya? Udah ya, Bobo ya? Pe, gendong, Pe, adanya, Pe. Mana bisa dia gendong? Ba, malah dia ngebain kita, Ba. Ibu yang harus bilang, ah. Bobo mau gak? Mau gak? Gak mau? Geleng-geleng kepalanya gimana kalau gak mau? Gimana kalau gak maunya? Hali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Bobo enak. Aduh, ngantuk, nggak sayang yang kayak sayang biasanya tuh kan, udah ngantuk, oke, sampai ngantuk Peh, kita diffuse, maaf ya ini berantakan banget, ini diffuser baru aku, ya itu streamer, habis bersihin hidungnya Kalisa tadi, belum sempat aku buang, terus ini tisu juga, ini apa sih, oh ini buat ngebersihin ini, si oil ini, apa? Nah, kalau bilangin nanya, Kak, kok punya hand sanitizer? Maaf, ini saya beli pada saat anak saya lahir. Jadi udah punyanya udah lama banget gitu. Peh, ini teras basah aja, Nak. Jadi di sini kosong bersih. Di sebelah.
sebelah situ. Sama ini enggak, no. Yang di sebelah sayatnya Bunda. Sama ini juga, sama ini juga, Mpeh. Nah, ini oil-oilan aku. Aku sekarang mau kali ASI atau sufor. Alhamdulillahirabbil alamin, dikasih ASI yang berlimpah, jadi cukup. Jadi Kalisa bukan Kalisa full ASI. Full ASI. Nah, ini kita taruh. Nah, ini buat perlengkapannya, roll on-nya. Kenapa sih Abah lagi? Kenapa sih Billy? Ini mana sih? Oh, ini pump-nya. Mbah, tutup lagi, Nak. Kalau nggak muat taruh sini yang ininya nih, kayaknya nggak muat deh. Yang mana ini? Yang ini nih, itu ini ya, ininya biarin di sini. Oke, nah aku ada dua diffuser. Ini kayak harus diganti aja deh, Beh. Nah ini yang baru, aku mau hidupin. Apa? Lucu banget ya. Ini yang kemarin masih ada nggak ya, Bib, oilnya? Nah, aku mau setting 6 jam aja. Kita bunyi ininya lemes ya. Ini pakai apa ya, Pak? Ini kita ganti dulu deh. Oke. Masih ada nggak sih baunya? Ini kemarin Bunda pakai apa ya? Puri ya, tips RC. Enggak, bukan. Sini ada suaranya, tapi suara bisa dimatiin. Audio off. Oke. Itu untuk apaan, Kak? Ini buat diffuser, buat kayak banyak banget sih manfaat oil-oilan ini. Sangat-sangat banyak. Nah, sekarang aku mau ganti ini tip sama purification. Oh, habis, Nak. Apa? Emang udah kosong itu. Aku anak tolong. Pasti mau ngebersihin ya, pastiin kering dulu. Dingin ya, ya udah abis ini nyusu ibu cuci tangan. Terus kita pakai kertas alkohol gini, dilap di sininya biar bekas-bekas oilnya bagus. Jadi pas kita ngediffuse oil-oil yang baru lebih ngeresep gitu loh. Nah jadi tetap steril. Karena emang oil-oilnya itu fungsinya bagus banget ya. Bahkan kalau aku pribadi udah kayak di luar negeri. Kalau di sini kan cuma buat aromaterapi aja. Kalau aku sih udah di taraf yang sampai kayak suka aku minum gitu. Lagi deh. Ada enggak? Ih, so cantik lagi. Katika gak siap-siap sahur. Aduh, masih lama banget sahurnya. Oke, kalau udah gini aku lap. Terus aku isi air. Airnya harus air minum, air mateng sampai garisnya. Setelah itu kita pilih oil-oilannya. Oilannya aku mau pakai yang untuk kesehatan. Nah, jadi aku kemarin tuh beli tips di tempat Kavitrop, suka beli. Kalau aku belinya di ini, oilku. Kemarin tapi sold out. Nih, tips. Jadi aku tuh kemarin beberapa oil aku tuh sempat habis, untung ada di sini. Jadi aku sempat ambil satu lavender aku di sini, dan ternyata kemarin pas beli diffuser itu aku dapat bonus lavender lagi. Karena lavender itu kepake banget sih. Ntar ya. Copot dulu. Oh, kok dia yang di sini sih? Ah, yang di sini masih kau cium ya? Iya. Bunda lupa deh apa stress away deh kayaknya. Ntar tambahin aja deh. Ini tips tuh 2, 3, 4. Ini buat imun kesehatan bagus banget. Jadi buat kalian yang masih beraktivitas di luar, pakai ini aja. Diolesin di telapak kaki, satu tetes kiri, satu tetes kanan, dan ini bagus banget untuk imun tubuh. Nah, kemarin tuh aku baca di mana gitu ya, kalau nggak salah di akun apa. Katanya eukaliptus itu adalah anti corona. Nah, jadi ini udah ada ya oil ini, eukaliptus, udah lama banget gitu. Tuh, aku sampai punya 2 malah. Terus tips, tadi aku udah kasih tips 4 tetes, sekarang aku mau pakai purification. Nah, ya, buat imun tubuh. 1, 2. Ini bagus banget buat kalian sih, mendingan
kayak beli dulu apa namanya diffuser ini dulu nih yang standar banget. Aku juga punya diffuser ini hampir setahun setengah dulu, baru aku beli ini kemarin buat Habib karena Habib juga suka kan. Nah aku ngediffuse ini sekali dua, sebenarnya ini harusnya di ruangan satunya, tapi aku buat ini buat imun tubuh, ini mau aku buat yang fresh. Mana ya stress away? Aku pakai yang di sini bukan ya? Stress away mana ya, Mbak? Aku mau tambahin lavendernya aja deh buat anti nyamuk. Mana sih lavender? Nih. Lavender. 1 2 3 4 aja. Udah deh beres. Nah, biasa lavender ini selalu aku taruh di sampingnya Kalisa tidur. Tujuannya adalah untuk biar dia enggak digigitin nyamuk, karena kemarin sempat mukanya beberapa kali digigitin nyamuk sampai enggak tega banget. Bisa buat kukus dimsum, lucu deh. Sekarang udah enggak digigit lagi ya? Enggak. Alhamdulillah ya. Karena pakai lavender. Karena pakai lavender, abahnya suka oil juga sekarang. Tadinya tuh nggak suka, iya, abahnya nggak suka tadinya. Sekarang jadi suka ya nak. Pakai ya, lavender udah. Sama pakai lemon. Lemon mah diffuser sayang, buat gak diffuser favoritnya sayang banget itu. Oke, aku udah mau tidurin anak dulu. Ntar bagi-bagi THR pasti deket-deket Lebaran. Live, oke nak, ibu cuci tangannya. Aduh, ibu abis pegang. Jangan lupa saksikan Ramadan I'm in Love setiap hari jam 5:30 sore. Hanya di Trans TV, jatuh anaknya sayang. Menjelang azan maghrib. Jatuh anaknya sayang. Ketutupan. Ketutupan. Nah. Salah. Ibu cuci tangan dulu ya. Habib ditarik gitu ih sayang mah. Kalau ninggalin anak main sama bapaknya udah deh. Udah paling mules, mules semules-mulesnya. Jadi nanti aku insyaallah bakalan bagi-bagi hadiah THR, entah itu baju, dress juga gitu. Tapi nanti ya pas lagi gak ribet, beberapa hari ini lumayan ribet banget karena empasi Kalisa, terus aku bebenah rumah, beresin gudang, beresin stockroom, gak tahu sih lagi pengen banyak bergerak aja. Jadinya aku gak sempat untuk buka handphone, bahkan kayak komunikasi sama orang-orang aja jadi kayak jarang banget. Nah. Tenang aja, karena aku bakal bagi-bagi soalnya memang udah disediain ini yang bakal dibagiin. Jadi, tunggu timing waktu yang tepat aja, pasti aku bagiin. Aku juga gak mau nyetok itu di rumah, karena jadinya penuh, jadinya cuman bikin rumah aku berantakan doang. Tapi, waktunya itu adalah yang harus bersabar. Aku kadang-kadang mau live gitu. Sebentar, aku lagi beres-beres juga nih. Ini tempat bersih muka aku. Terus aku mukanya kan kering nih gara-gara aku pakai krim muka Kalisa yang physio gel itu. Jadi sekarang aku rajin-rajin semprotin mukanya biar lembab terus gitu. Bebenah ya, mama. Okay. Selesai. Apa tuh bacaannya? Nah, aku juga nanti bakalan kasih giveaway. Ada beberapa baju nih, kesibukan aku tiap hari itu ngeberesin si lemari ini. Tuh. Jadi kita tuh, ini kok gak bisa dibuka lemari. Tuh, aku juga akan pilih dari yang ini. Ini kan sesuai warnanya sebenarnya. Terus THR mau kena, iya mau kenanya juga aku banyak banget.
Nanti ya aku satu-satu. Nah ini juga bakalan nanti aku cari juga yang udah mulai gak kepake. Ini harusnya di sebelah sana karena sesuai warna. Masih berantakan. Oke, jadi sabar aja terus. Aku bakalan bagi-bagi insya Allah. Yang pasti aku bagi yang udah aku gantung dulu. Sisanya baru nanti aku bagi-bagi lagi. Kemarin tuh udah ngebagi sekitar 20 baju syari. Gitu. Kamu gak mau bagi lagi buat Mama dan Emil Love, Sen? Mau, tapi aku kan kemarin sibuk ngeberesin rumah. Merapi-rapikan. Sekarang aku mau nyusuin dulu. Oh, Kalisa rambutnya panjang, cepet pakai apa? Gak pakai apa-apa sih. Cari kelapa, Abi bohong dia hoax. Iseng. Aduh enak banget makanan aku udah sampai, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah makanan aku udah sampai. Aku makan dulu di depan ya sayang ya. Iya. Duh seneng banget dia dapat makanan. Jadi cerita gini, gimana Peh ceritanya Peh? Bukannya ah? Tolong bukain. Gimana tadi ceritanya? Ya jatuh Peh. Jadi Habib nyuruh anak si sulung buat beli ini, ya kan? Ini siapa? Nah, itu buat siapa? Oh. Nah, terus aku bilang sama Habib, "Ih, enak banget," gitu. Padahal bohong, padahal aku enggak mesen sama sekali. Nah, aku mau karya aku sama Ipeh beberes rumah. Tereng. Rapih semuanya. Karena Ipeh sih ya, Peh. Ini udah aku rapiin semuanya, bumbu-bumbunya, segala macemnya. Pokoknya udah bahagia banget. Bahagia. Ini wajib punya aku banget. Nah, sama aku mau makan si salad buah yang aku beli di daun hijau. Nah, kejunya udah aku habisin duluan.